Yo, halo guys, kembali lagi dengan Fubuki Pio di sini. Dan di video kali ini kita akan bermain Sadako. Anjay, ini guys yang kalian tunggu-tunggu guys. Sadako anjir, akhirnya sudah bisa dibeli ya. Tanggal 10 kemarin, ini langsung kalian beli aja. Nah, ini di awal-awal kita anjir, oke, di Janras 2. Di awal-awal kita masih belum bisa teleport, TV-nya masih cooldown ya. Kita lihat nih, kita takut-takutin yang sebelah sini nih. Ayo lo, kabur-kabur enggak lu semua, ha? Kabur-kabur enggak lu? Oke, gak kena, tapi dia udah drop palet. Ini salah satu guard palet ya di sini guys ya. Oke, sama dia langsung di drop, jadinya ini lebih mantap. Ini kita tendang dulu ya kan. Kita ketok, langsung teleport aja. Nice, kita lihat adakah orang di sini. Kita masih undetected. Kita maju dulu. Kena gak sih? Kena kawa. Di sini gue pakai Call of Brain ya guys ya. Call of Brain itu kalau kita ketok ke generator ya kan, generatornya tuh bakal regressing dalam kecepatan 150 sampai 200% guys selama 60 detik. Gua gabung sama Pop Ghost the Whistle anjir. Nah, setelah kita hook survivor tadi, kalau kita tendang generator, dia bakal langsung ini guys, ngurangin 25% progresnya gitu. Kita lihat adakah orang. Nah, ini dia. Gak kena anjing. Gak kena, cok. Oke, kena. Kena. Abis ini gue jelasin headshot gue guys. Headshot gue ini bener-bener OP banget cok. Sumpah OP banget ini guys. Sumpah Sadako Killer Tier S guys. Gak ngotak. Ayo lo. Hah? Ayo lo. Kena. Oke, let's go. Kita damage dulu ya kan. Tier S ini cok, menurut gue cok. Sumpah gak ada otak coy. Gila banget ini Sadako guys. Sumpah. Parah banget ini Sadako. Oke, lari kemana dia? Mau looping-looping kah? Dead heart gak sih? Dead heartnya udah dipakai. Oke. Cut palet di drop sama dia. Oke, masih bisa center-center. Oke. Menyesal kamu habis ini, dek. Lihat ya. Menyesal kamu pasti nanti. Kita kejar dulu, guys. Wah, itu di Genras. Oke, itu di Genras. Kita lihat dulu. Ayo lo. Oh, dead heart udah dipakai. Oke. Cut palet di drop lagi. Ini salah satu cut palet, guys, di sini, guys. Sama dia di drop lagi. Oke. Semua aja mbak, lu drop mbak. Semua aja. Semua aja lu drop. Anjir, semuanya di drop cok sama dia cok, paletnya cok. Gila. Oke, yang ini belum di drop. Kita pancing dulu guys. Semoga killer sec bisa di drop sama dia guys. Oke, kita lihat. Oke, gak keluar dia. Dia gak keluar. Oke, akhirnya keluar guys. Akhirnya keluar. Data udah dipakai. Bah, ayo loh. Di atas ada orang ya, biarin aja. Kita langsung yang aja di bawah tanah. Di sini gua bakal ini decent videotape guys. Setelah kita teleport ke TV ya kan, kita dikasih waktu 8 detik untuk ngehit survivor. Kalau kita bisa ngehit survivor, 4 TV yang mati itu bakal nyala guys. Itu gokil banget, cok. Gokilnya itu parah banget ini, sumpah. Ini decent videotape ini parah banget. Terus kita gabung sama Bloody Fingernails gitu. Oh, bentar nih, ada orang. Tapi kita biarin aja guys. Kita fokus whistle value dulu guys. Kita tendang yang ini dulu aja. Aduh, nge-lag cok. Oke. Udah mantep banget itu cok. Pokoknya fokus whistle value guys. Kalau kalian fokus whistle-nya nyala, kalian lebih mentingin generator aja. Nah, ini kita pakai Call of Bright. Jadinya kita ketok aja nggak apa-apa. Ini kita lihat. Dia looping-looping di sini kah? Manifest. Oh, ini dia. Loops. Oke, nice. Itu tadi addon gua ya, gua gabung sama Bloody Fingernails. Kenapa guys? Bloody Fingernails ini setelah kita teleport ke TV, kita kan dapat movement speed tambahan. Nah, movement speed tambahan dari Bloody Fingernails ini 50%, cok. Jadi cepet banget jalannya. Gokil, jadinya TV-nya unlimited, guys. Kita bisa teleport-teleport mulu gitu loh. Gokil emang anjir, sumpah. Mantep banget lah. Tapi TV-nya ini ya, yang bisa nyala itu yang kita teleportin ya, bukan yang dimatiin sama survivor. Kalau yang dimatiin survivor gak bisa nyala. Yang bisa nyala cuman itu doang. Ntar, ini ada orang. Tadi hampir aja gue mau teleport ke sana guys, tapi biarin aja guys. Kita kejar si ini dulu, Lauri dulu. Oke, kena langsung, kena. Dia lari kemana? Dia lari ke killer sec. Dia mau looping-looping lagi kayaknya di killer sec. Dari tadi ininya belum di drop guys, paletnya guys. Sayang banget cok, paletnya belum di drop. Ini tapi kalau 30 second nggak dapet ya. Dead heart udah dipakai. Oke. 30 second chase rules ya. Kalau nggak dapet ya udahlah, kita tinggal aja guys habis ini guys. Soalnya takutnya di line rush ya kan. Ada orang kah? Oke, ada orang di sini cowok. Mantap banget. Loops. Oke. Langsung kenok. Aduh, itu
dikelarin, cok. Oke. Mantep lah, mantep ini sumpah. Kita bisa teleport-teleport seenak jidat, cok. Enak banget ini sumpah. Anjir. Gak ngotak, weh. Oke. Gua di sini juga bawa discordance ya. Kalau ada 2 orang atau lebih yang memperbaiki satu generator, generatornya bakal nyala warna kuning, guys. Itu buat pinpoint musuh aja ya. Tapi bisa kalian ganti dengan BBQN chili juga. Itu kalau kalian mau. Ya kan? Ini banyak banyak orang yang pasti menyangkal. Aduh, Bang. Kenapa Sadako lu bilang killer tier S gitu? Ini di PC tuh Sadako tuh terlemah. Ya, itu di PC, coy. Ini masalahnya di mobile itu mapnya beda banget, cok. Gitu. Memang Sadako ini agak lemah dalam chasingnya, guys. Dia kemampuan kenoknya itu lemah, tapi untuk kemampuan map kontrolnya, gen kontrolnya itu dia sangat bagus menurut gua gitu. Oke. Loops, oke. Ini survivor bakal kesusahan banget, guys. Untuk apa namanya ngelarin generator gitu. Bentar kita kejar si Laurinya dulu. Kita kejar Laurinya dulu. Ini Laurinya dari tadi bergayaan banget, cok. Oke, dia gak drop pallet, dia gak drop pallet. Kena gak sih? Kena gak sih? Loops, oke, kena. Let's go. Akhirnya dia kenok. Udah pergi, Mbak. Gak usah nyelamet-nyelametin deh. Apaan sih? Udah pergi sana. Kita hook dulu, guys. Kita hook dulu. Mantep banget, cok. Sumpah, Sadako. Apaan sih? Keren banget nih killer. Tadi bahkan pas gua leveling, guys, gua udah nyobain mini morinya Sadako, guys. Kalau condemnation-nya udah penuh ya, kita bisa kill survivor, guys. Dan itu gokil banget sih. Oke. Ih, mau barter nyawa. Oke, barter nyawa, cok. Barter nyawa, ya ampun. Oke. Pokoknya kita pop dulu ya, kita pop dulu. Nice, ya kan? Pop boost to whistle value. Soalnya sayang, guys, kalau langsung kita hook, guys. Popnya nanti ini cuman bisa satu kali doang. Kalau gini kan bisa 2 kali gitu. Ayo lu, Mbak. Ayo lu. Ah, kena kan lu, ha? Kena kan lu. Habis ini kita teleport lagi, guys, ya. Habis kita hook ini kita teleport lagi, ya kan? Untuk pobus whistle value. Oke. Mantap lah, mantap ini sumpah mantap. Oke, kita hang dulu di sini. Nice, kita teleport dulu, guys. Nah, itu di sana kita teleport dulu. Kita lihat. Kita lihat. Nah kan, bener kan? Progresnya udah tinggi nih, guys. David King apaan sih? Kan? TV-nya nyala semua, cok. Sengaja gua pukul gitu. Oke, kita damage dulu ya kan. Nice. Teleport lagi untuk ngehook yang tadi. Aduh, Laurinya udah ini ya, udah bangkit ya. Ya, sayang banget. Dead heart gak sih? Oke, detarnya dipakai. Kita lihat, guys, apakah bisa kena, guys. Cut paletnya di sini udah dijatuhin. Oke, nice. Salahnya cut paletnya udah dijatuhin, anjir. Yang di sini. Kalau di sini ada cut paletnya belum di drop sama dia, aman dia. Salahnya di awal-awal udah dijatuhin semua, anjir. Di awal-awal kalian ke hits sekali dua kali itu nggak apa-apa sebenarnya. Rugi kalau kalian drop-dropin palet di awal, guys. Rugi banget sumpah. Jadi saran gue ya, ke hit sekali dua kali nggak apa-apa gitu. Daripada kalian harus nge-wasting palet seperti itu. Oke. Cut palet di sini juga udah hilang. Oke, nice. Hah, kena kau, ha? Ngeri nggak lu? Hah? Aduh, ini kalau ada BBQN chili enak banget, cok. Udah nggak kena. Dia ini ya meluk tembok banget ya. Meluk tembok banget. Balik arah kah? Oke, dia di situ. Dia di situ. Kita kejar dulu, guys. Mau kemana, mbak? Ada dead heart gak sih ini orang? Oke. Dead heartnya nabrak tembok, anjir. Kocak. Aduh. Kocak banget, anjir. Panik itu, guys, ya, guys. Kocak. Oke lah, kita pop dulu di sini. Pop dulu ya kan sama Call of the Bride. Nice. Gak bisa ngelarin kan lu, hah? Gak bisa ngelarin kan? Masih tersisa 4 generator. Ini, guys. Kalau kalian mau, kalian gabung lagi sama Thanatophobia, guys. Ini kan gua kan, Mbak, di sini Mbak Merciless Storm ya kan. Merciless Storm itu kalau ada generator yang 90% progresnya ya kan. Mereka bakal kena skill check yang susah, guys. Nah, kalau mereka gagal, generatornya bakal keblok gitu. Oke, mau kemana anda, mbak? Oke, nice, kena.
Nah, Merciless Storm-nya ini kalian kalau bisa ganti aja sama Thanatophobia yang ungu, guys. Itu mantep banget. Oke, nggak kena. Tapi bingung dia. Dia bingung. Nice, akhirnya kena. Ini David King-nya masih hidup ya. Nah, itu dia. Kita langsung teleport aja, guys. Tuh, gokil banget, cok. Sumpah. Aduh, menghemat waktu banget ini. Gila. Nah, ini Merciless Storm-nya aktif, guys. Di block itu. Jadi mantep banget, cok. Oke, nice. Merciless Storm-nya tuh ngeblok generatornya tuh selama 16 detik, guys. Itu bisa kalian ganti aja sama Thanatophobia. Kalau kalian punya Thanatophobia yang ungu, guys, itu pakai aja, cok. Makin nggak bisa ngelarin mereka, sumpah. Oke. Kita teleport lagi. Nice. Loh, bisa gini loh, cok. Gila banget gak sih? Anjir. What the hell, man? Oke lah, langsung kita hook saja, guys. Terus kita langsung lanjut aja ke match yang kedua. Oke, di situ, ya kan? Kita mori aja, guys. Kita mori. Gua kalau nggak salah, gua bawa ini sih. Apa mori kuning? Bawa mori kuning. Bentar. Kita pindahin dulu. Supaya nggak kesensor, guys. Supaya kalian bisa lihat Sadako skin biasa tuh morinya seperti apa gitu. Kita pindahin ke sini dulu ya. Semoga nggak kesensor sih. Males banget gua kesensor mulu, anjir. Oke, kita lihat. Anjir. Gokil. Oke, guys, langsung lanjut ke match yang kedua, guys. Let's go. Oke, guys, kita udah masuk ke match yang kedua, guys. Dan entah kenapa kok dikasih map ini lagi, cok. Geblek. Aduh. Gua padahal tadi ada main sih, guys. Gua udah nyobain morinya kan, mini morinya ya. Cuman ya gitulah. Apa namanya? Gua lagi leveling tadi, anjir, gak jadinya gak gua record, sayang banget sumpah. Mau kemana anda, detektif Tab? Kena kau. Kita lihat, guys, ya, di sini nih kayaknya apa Thailandnya itu SWF, guys. Tadi loadingnya cepet, anjir, jadinya satu survivor kan tiba-tiba langsung masuk full gitu. Kita lihat. Dups, kena. Oke, kenok di awal, anjir. Oke. Hoki banget gua, cuy. Sumpah, hook di awal ini hoki banget, guys. Parah. Oke, itu ini, guys. Kayaknya TV-nya sama mereka dinonaktifkan ya, yang di deket situ ya. Kayaknya dinonaktif, guys, TV-nya, guys. Tuh kan. Kita teleport dulu aja lah, gak apa-apa. Oh, TV-nya yang terdekat di sini kali ya. Iya, memang yang di sini sih. Yang terdekat, anjir. Pop dulu ya kan. Nice ya kan. Ngurang 25% progress, terus habis itu regressing, anjing. Kenyang lu, anjir. Nge-repair gen, anjir, sumpah dah. Kita lihat di sini. Pada mana, cok? Balik lagi, cok. Dan dua. Oh, ini. Aduh, anjir, Merciless Storm gua nyala, cok. Yang sini 90% berarti. Ayo lo, mau kemana? Kena kawa. Kena lo, ha? Oke, di drop sama dia God Palette-nya. Oke. Udah nggak bisa selamat dia kalau looping di sini nanti, guys. Bakal susah banget, guys. Kita lihat dulu. Dia kemana sih? Cut paletnya tolong di drop lagi. Oh, nggak di drop lagi. Oke. Yang sana kelar, guys. Nggak apa-apa. Oke, dia nggak keluar. Oke, dia ke situ. Anjir, nggak kena, cok. Gua kira dia deket, guys. Tar. Kita mainnya harus pandai nih. Drop palet nggak sih? Oke, dia keluar. Dead Heart dipakai. Loops, oke, kena, let's go. Kesalahan, cok, dia kayak gitu ngapain Dead Heart dipakai gitu. Kesalahan itu, udah gitu dia drop God Mallet lagi. Aduh, sungguh disayangkan. Rugi banget, cok, buat dia, cok, sumpah. Oke, Merciless Storm gua nyala lagi, guys. Ini bener-bener gua di genras parah-parahan ini, guys. Gua di genras parah-parahan. But it's okay. We can do it, guys. Mana nih orangnya nih? Gak ada semua kah? Gak ada semua. Udah lah, kita tendang dulu ya kan. Pebus whistle value, guys, jangan lupa. Nice. Oke, diselamatin itu. Itu diselamatin. Dimanifest dulu. Ini kayaknya gua ini deh, guys. Kecolongan regen sih, anjir. Bisa gak ya kita regen ya? Lari kemana? Aduh, Fangwin skin terong, anjing. Fangwin skin terong, guys. Dia looping di sini kan. God Palette-nya udah dihancurin sih. Oke, dia fault out.
Ayo. Please. Nice, kena sekali. Let's go. Kena sekali, kena sekali, kena sekali, kena sekali. Kena sekali, fokus, fokus, fokus. Dia fold out. Oh, dia enggak fold out. Dia enggak fold out. Kita kejar dulu, guys. Kita kejar dulu. Dia enggak fold out. Oke. Okay. Dia lari ke sini. Oke, okay, nice. Manifest dulu. Dead heart kah? Dead heart kah? Oke, okay, dead heart dipakai tapi tetap kena. Back to the hook. Back to the hook. Hai. Anjir, selalu seru ya kalau main lawan SWF Thailand ya. Selalu seru anjir, sumpah. Kita dikasih tantangan sedikit ini, guys. Kita dikasih tantangan sedikit nih. Ayo lah, let's go lah. Kita teleport dulu ya kan. Ada orang kah di sini? Assalamualaikum. Kita pop dulu. Nice. Ini soalnya udah mau kelar itu, guys, yang tadi, guys. Progresnya udah gede itu. Kita lihat. Kayaknya masih bisa sih ini. Kita masih bisa 3 gems, guys. Masih aman ini kita. Detective tap, ngapain detective tap? Hey. Ngapain lari ke sini? Loops, oke, kena lu, kaget gak lu, ha? Kedorok ke depan lu. Loops, oke, kena. Ini kayaknya dia ini, guys. Apa the weakest on the team anjir yang detective tapnya anjir. Mau lari-lari kemana sih ini Mac Thomas? Oke. Anjir, mereka ngedrop palet enggak ini, guys, ya. Tanpa hesitation anjir, sumpah dah. Paletnya pokoknya sekelihatnya palet aja di drop sama mereka anjir. Gokil sih, gokil, 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 gokil. Tapi gue berterima kasih ya karena tindakan mereka itu advantage untuk gue, guys. Terima kasih banget jadinya. Oke, kita hang dulu ya kan. Kita hang dulu. Nice. Aduh, si detective tap meninggoy ternyata, guys. Aduh, sayang banget. Yaudahlah, kita pop dulu, guys, yang di sini. Habis ini ya. Oh, ngapain diem, bapak? Eh, anjir, David King-nya yang ini bagus, cok, skinnya, cok. Kita pop dulu. Nice. David King-nya yang itu bagus, guys, skinnya, guys. Nama skinnya apa, cok? Sumpah bagus yang itu skinnya. Oke, lari kemana anda? Lari kemana anda? Lah, ngikutin jejaknya detective tap, anjir, sumpah dah. Ayo lo, hah? Ayo lo, lu jongkok. Dia jongkok-jongkok anjir. Sumpah gak jelas anjir. Aduh, 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 aduh. Bisa-bisanya jongkok-jongkok anjir, kocak dah. Ngakak, ngakak. Oke lah, oke lah, oke lah. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kita hook dulu aja, guys, di sini, guys. Nice. Kita langsung aja teleport. Oke, kita lihat. Adakah orang di sini? Hello. Lah, ayo lo, kaget gak lu, ha? Kaget gak lu, ha? Pop dulu, pop dulu. Pop dulu. Nice. Masih aman banget ini, guys. Kita, guys, mau 3 gems masih aman banget ini. Sumpah masih aman banget, guys. Bahkan ini sangat menguntungkan, guys. Tempatnya, guys. Aduh, gak kena, cok. Gak bisa ngetek ke bawah dia, guys. Lah, ayo lo, ha? Panik gak lu? Panik gak lu, ha? Kabur-kabur lu. Ini. Feng Bin Skin Terong, guys. Dia mau nyelamatin ini anjir, sumpah dah. Kita lihat apakah dia ke sini. Nah, ini dia ke sini. Manifest, 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 cepet, 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 cepet. Dead heart dipakai, dead heart dipakai. Dia lari ke sini mau vault in. Loops, kena duluan, bos. Tidak bisa, bos. Oke, si Feng Bin-nya itu. Ini Feng Bin-nya. Lah, ini dia. Hey, mau kemana Feng Bin Skin Terong? Mau kemana Anda? Hah, mau kemana? Vault out kah? Loop. Gak kena, cok. Gua kira kena anjir. Oke, 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 oke. Di manifest dulu ya kan. Ngagetin dia, guys. Ngagetin dia, ngagetin dia. Mana dia? Dia ke sini, cok. Oh, itu, itu. Manifest dulu. Ayo lu, ayo lu. Hah? Ayo lu. Ayo lu. Aduh, gak kena, cok. Gua kira dia mau drop palet anjir. Oke, 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 oke. Kejar dulu, ada palet. Ada palet, cok. Oke, dia gak drop palet kayaknya. Dead heart kah? Dups, kena, oke. Kesenggol doang, langsung kenok, coy. Mantep banget. Dead heart-nya kayaknya udah dipakai tadi, guys, ya, guys. Exhausted, ya. Dead heart itu, ini, guys, cooldown-nya agak lama, coy. Itu sih, kekurangannya dia itu doang sih, dead heart itu. Cooldown-nya agak lama. Yang ungu aja cooldown-nya 40%. 40 detik, coy. Bukan cooldown sih, exhausted-nya, coy. 40 detik itu lumayan lama, loh, kalau untuk exhausted, anjir. Oke. Tapi bener sih, kalau dia ditaruh ke 30 detik itu udah unbalanced, cok. Unbalanced banget kalau sampai ditaruh di 30 detik. 40 detik aja itu lumayan sih. Udah lumayan cepet gitu. Cuman dia ini sih, kalau dari segi survivornya ya, pasti mereka merasa tetap kecepetan sih. Gitu. Oke, guys, jadinya kita berhasil memenangkan match kali ini dengan Sadako. Anjay.
Aduh geblek, gua bawa ini, cok. Gua bawa mori kuning, kenapa enggak gua pakai? Gua malah bahas Death Heart anjir. Kocak. Ya udahlah, guys. Jadi segitu aja video dari gua kali ini. Kalau kalian suka, klik like, comment, dan subscribe. See you guys in the next video. Bye.